Channel. Balik lagi sama aku Ayu Paisya, gak asing lagi ya sama wajah ini. Jadi hari ini aku mau review salah satu produk Moreskin yang favorit aku banget. Apa sih produknya? Hari ini aku mau review lip cream Happy Beauty. Langsung aja kita review ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja nih kita review dari kemasan luarnya ya teman-teman ya. Dari bentuknya sendiri mungil banget ya. Ini warna kemasannya sendiri warna putih teman-teman. Di sini ada keterangan lip cream Happy Beauty dan tentunya masih ada segel di sini. Jadi kalau teman-teman beli itu harus diperhatikan segelnya teman-teman. Terus di sini ada juga kayak bocoran warnanya. Di isinya itu ada 3 ya teman-teman satu kemasan ini. Terus dari bagian sini itu ada ingredients-nya teman-teman. Di bagian sini ada ingredients-nya, terus di bagian bawah sini ada logo PT PMI, ada juga logo PT NASA, terus ada tanggal expired-nya juga. Nah, di bagian sini ada bocoran shade-nya nih teman-teman, ada barcode-nya juga. Jadi isinya itu ada 3, ada nomor 03, 11, dan nomor 12. Langsung aja kita lihat isinya teman-teman ya, gimana sih isinya? Langsung aja kita buka nih. Jadi isinya itu kan ada 3 teman-teman di kemasannya. Ada 3, langsung aja kita keluarin semuanya. Oke, kita keluarin ya teman-teman. Ini tuh ada 3 shade teman-teman di sini. Oke, ada 3 shade teman-teman di sini. Ada nomor 03, ada nomor 11, dan ada nomor 12. Langsung aja kita cobain, kita langsung aplikasiin aja ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita cobain satu persatu shade-nya. Kita mau coba dari yang nomor 03 dulu kali ya teman-teman ya. Jadi kita mau cobain yang nomor 03. Nah, nomor 03 ini favorit aku banget buat ombre. Aku hari ini juga pakai. Jadi hari ini aku pakai ombre yang nomor 033 sama 03 ini. Jadi ini tuh warnanya sama yang nomor 03 lip cream yang kemasannya besar. Jadi gak jauh berbeda dan kemasannya aja yang berbeda. Karena ini kan mungil ya teman-teman ya, warnanya juga hitam gini kemasannya. Kalau yang lip cream kita yang besar itu kan kemasannya bening gitu. Nah, kita langsung aja cobain ya warnanya seperti apa sih. Nah, warnanya itu seperti ini teman-teman. Jadi 03 itu warnanya seperti ini. Kelihatan juga ya di bibir aku warnanya gimana setelah diaplikasikan ke bibir ya teman-teman. Kalau di tangan tuh warnanya benar-benar merah, bagus banget kalau buat ombre ya teman-teman. Oke, langsung aja nih ke warna selanjutnya. Kita langsung aja cobain yang nomor 11. Jadi perbedaan dari nomor 11, 12, dan 03 ini apa sih? Perbedaannya itu di nomor 11 dan nomor 12 ini ada glitter-glitternya teman-teman. Jadi dia itu ada bling-blingnya gitu. Kita langsung coba aplikasiin aja ya teman-teman ya. Jadi seperti ini kalau diaplikasikan di tangan. Oke, kelihatan ya teman-teman ya di situ nomor yang 11. Kelihatan perbedaannya dengan yang nomor 03 ya teman-teman ya. Jadi yang nomor 03 itu tanpa ada glitternya. Kalau yang nomor 11 itu ada glitter-glitternya. Nah, selain digunakan untuk lip cream, si nomor 011 ini biasanya aku aplikasiin juga buat eyeshadow teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang suka kayak Korean look gitu, ini tuh cocok banget karena cuma satu kali oles aja, satu kali pengaplikasian aja itu udah kelihatan glitter-glitter manjanya. Jadi kelihatan cantik banget lah kalau dipakai itu gitu. Langsung aja ya kita ke yang nomor 12. Nomor 12 ini sama kayak yang nomor 11, teman-teman. Dia itu juga ada glitter-glitter manjanya, teman-teman. Di sini warnanya itu agak orange gitu. Kalau yang nomor 11 ini kan dia warnanya itu merah teman-teman. Kalau yang ini itu agak orange gitu. Jadi kalau yang suka natural
buat eyeshadow ya teman-teman, itu bisa banget pakai yang nomor 12 ini. Jadi kayak nggak usah ditimpa lagi, itu hasilnya akan natural. Tapi kalau yang suka hasilnya cetar kayak aku tuh suka kalau make up itu agak cetar-cetar gitu ya teman-teman, itu aku aplikasinya 2 kali. Jadi yang pertama itu pakai yang nomor 12, abis itu aku timpa lagi di bagian ujung mata aja, di bagian kelopak mata ya teman-teman ya, itu pakai yang nomor 11 biar hasilnya itu lebih cetar. Dan bisa juga kalau teman-teman suka Korean look, biasanya kan di bawah mata bagian sini itu dikasih juga sedikit glitter-glitternya, itu bisa dipakai pakai yang bisa diaplikasikan pakai yang nomor 12 gitu teman-teman. Jangan lupa teman-teman cobain produknya ya. Oke guys, itu tadi review singkat dari lip cream Happy Beauty dari Moreskin teman-teman. Sekian review produk kali ini. Jangan lupa dinyalain notifikasinya, di subscribe ya teman-teman ya. Terus teman-teman yang punya testimoni yang udah pakai produk Moreskin ini, pakai Happy Beauty ini, bisa komentar di bawah, berbagi cerita gimana sih pemakaian dari Happy Beauty ini. Sekian review produk kali ini. Sampai jumpa di review produk berikutnya. Bye-bye.